3 lawan Timnas Indonesia U20 di mini turnamen jelang Piala Asia, Menpora Zainuddin Amali mengungkap 3 lawan Timnas Indonesia U20 dalam mini turnamen yang digelar sebelum Piala Asia U20 2023. Amali menyampaikan skuad Garuda Nusantara bakal menghadapi 2 negara dari Oseania, OFC, dan 1 negara dari Amerika Tengah, CONCACAF. Seluruh lawan merupakan peserta Piala Dunia U20 2023. Lawannya adalah Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala, 3 negara ini yang sudah lolos Piala Dunia U20 2023, kata Menpora Amali, Senin, 13/2. Mini turnamen Timnas Indonesia U20 dijadwalkan bergulir 17, 19, dan tanggal 21 Februari. Namun, Menpora Amali belum bisa menyebutkan lokasi pertandingan turnamen eksibisi tersebut. Tanyakan ke PSSI, ujarnya, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyampaikan turnamen mini yang akan dilakukan turut menjadi persiapan menuju Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, 1-18 Maret mendatang. Shin Tae-yong memberikan roadmap kepada kami, sebelum ke Uzbekistan kami harus ada pertandingan uji coba. Kami berdiskusi di internal PSSI bersama Ketua Umum dan Sekjen menyampaikan ke Pak Menpora, Alhamdulillah, Menpora, memfasilitasi untuk mengadakan mini turnamen, ujar Indra. Seperti yang beliau sampaikan tadi, yaitu tanggal 17, 19, dan 21. Tim-tim yang kami undang adalah yang sudah lolos kualifikasi Piala Dunia U20. Jadi mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk Coach STY terhadap persiapan sebelum menuju Uzbekistan, kata Indra menambahkan. Timnas Indonesia U20 bergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan. Kemudian lawan wakil merah putih lainnya adalah Irak dan Suriah. Argentina dan Portugal jadi calon lawan Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali, mengatakan bahwa bakal menghadirkan Timnas U20 Argentina dan Timnas U20 Portugal untuk menjadi lawan tanding Timnas U20 Indonesia. Zainuddin Amali mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah negara untuk mengikuti mini turnamen yang menjadi ajang persiapan Timnas U20 Indonesia menuju Piala Dunia U20 2023. Menurut Zainuddin Amali, lawan tanding Timnas U20 Indonesia harus mempunyai level permainan tinggi. Kami menyiapkan mini turnamen, beberapa negara sudah kami hubungi. Kata Amali dalam kata sambutan di agenda 100 hari jelang Piala Dunia U20 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Mimpinya tadi saya sudah bilang dengan Indra Syafri, tidak tahu Shin Tae-yong setuju atau tidak, kita mau ambil timnas yang kuat sekalian agar anak-anak dapat atmosfer yang bagus, ungkap dia. Zainuddin Amali bahkan telah mengantongi 2 calon lawan Timnas U20 Indonesia yakni, tim muda Argentina dan Portugal. Saya kalau ditanya, saya mau mengundang Timnas U20 Argentina, mereka kan tidak lolos, kita suruh main saja, tutur dia. Semalam saya komunikasi dengan Dubes Portugal, saya bilang komunikasikan dengan federasi agar mereka diundang juga meski tak lolos, katanya. Zainuddin Amali mengatakan bahwa pertandingan melawan Argentina bakal menjadi ajang uji coba cemerlang buat Timnas U20 Indonesia. Jadi, jika Argentina U20 tidak lolos, tapi bersedia main di mini turnamen, ini bagus dan jadi cita-cita kita, ucap dia, sehingga Timnas U20 juga mendapatkan lawan setelah Piala Asia, ungkap sosok berusia 60 tahun tersebut. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menanggapi kritikan anggota Komite Eksekutif, Exco, Haruna Sumitro soal program naturalisasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Adapun Haruna adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan program tersebut.
Seperti diketahui, PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi 3 pemain Eropa agar bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struik. Nah, Haruna dalam hal ini menyebut program naturalisasi bukanlah jaminan memberikan prestasi untuk timnas Indonesia, apalagi bisa mengancam produk lokal. Berkaca ke belakang, dari zaman Christian Gonzalez sampai sekarang belum ada prestasi yang diberikan oleh pemain naturalisas tersebut. Ia juga membanding kualitas lokal dengan 4 calon pemain naturalisasi yang tengah diproses tak jauh berbeda. Menanggapi hal tersebut, Yunus Nusi menyebut program naturalisasi saat ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Saat ini PSSI hanya memproses mereka yang punya darah keturunan Indonesia. Program naturalisasi ini berbeda dengan di zaman Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, Beto Gonzalves dan lain-lain. Sekarang murni yang memiliki darah Indonesia, kata Yunus Nusi dalam rilis PSSI. Selain itu, 4 calon pemain naturalisasi tersebut adalah permintaan langsung Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Oleh karena itu, PSSI memberikan dukungan demi mendapatkan prestasi. Program naturalisasi juga keinginan dari STY, Shin Tae-yong, ungkap mantan ketua ASPROF Kalimantan Timur itu. Adapun dalam program ke depan, Shin Tae-yong memang membutuhkan beberapa pemain untuk menutup kelemahan di beberapa posisi. Salah satunya di posisi striker, dan yang pada saat ini timnas Indonesia U20 sedang menjalani TC di Jakarta, namun banyak pemain andalan Shin Tae-yong belum gabung, dalih-dalih para pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi.